Abdi ing atase Gusti Allah Rabbil alamin kang miliki kabeh makhluk. Terus kalau iki ketika orang-orang muslim itu dipun ajak, dipun dakwai supaya mengesahkan Allah, mereka menjawab alladzina asyraku, niki menjawab la usha Allah ma'abadna min duni, nek Gusti Allah jeneng ngersana aku gak nyembah saliyane pangeran, ya aku pasti tidak akan menyembah selain Allah. Jadi mereka berhujah bahwa yang demikian itu karena sudah ditakdirkan Allah. Kalimat niki benar, cuma dibuat sebagai alasan pembenaran atas kesalahan atau perbuatan dosanya niki sing keliru. Karena Pak Gusti Allah kan ngongkon musyrik. Gusti Allah masuk ngengen musyrik kan. Betul angsal ya. Tapi aku musyrik jare rek lho. Aku musyrik ngene iki wis napa? Ditakdir. Wis takdir pengiran. Misalnya ana wong lakoni dosa, nggih berbuat zina. Nek gak ditakdirno pengiran zina ya gak zina. Lah pengiran ngengken mboten lakoni elek. Mboten. Nah, terus kok gak ada alasan ngoten? Kira-kira napa unsure? Ya cek ketok bener. Alasan males ketok bener. Berarti ini bukan bener tapi salah, Ustaz. Jadi kalimat ini benar tapi apa? Salah penggunaan. Salah praktek, salah penempatan. Tapi ketika memang ya, pernah Nabi Adam itu dipun paido kali Nabi Musa. Gara-gara sampai Nabi Adam bali manusa santunya ana. Nduk. Dunya. Tok nang teko surga. Sejane lain ana nang surga, bali repot kabeh, bali gara kita bali loro. Mana duwe. Kelintu mana duwe. Ya duwe dulu ya. Ngomong arek cilik, ono ae kok. Dunya ya. Problemnya akhirnya Nabi Musa niki dimana kalau Nabi Adam sampai niku Nabi bayar pun Pak, apa yang saya lakukan ini sebenarnya sudah takdir jauh sebelum Allah menciptakan dunia niki wis, dan ini diperbolehkan karena menyangkan apa kayak itu Nabi Musa niku secara individu menyalahkan bahwa yang terjadi pada Nabi Adam itu kesalahan utamanya pada Nabi Adam. Kemarin sampe diru Nabi Adam ngono. Mboten. Wa hasbuka lan iku nyukupi kaing sira minal qadar saking takdir. Al imanu taiman bi kelawan qadar khairihi ya baguse qadar wa syarihi lan alane qadar. Masalah qada qadar kita iman. Okay. Wajib apa? Iman. Qada niku catatan. Nggih. Okay. Qadar itu bentuk yang terjadi. Kairihi bagusnya kotar wakasihi lan olone kotar api elehe takdir niku minallahi ta'ala. Terus apa hubungannya maka kali ikhtiar? Ikhtiar pun ya tetap takdirnya Gusti Allah. Ya maksud kadang wong iku koyok-koyok bisa ngelakoni api nggih niku kadang dinisbatno atau disandarkan kepada diri ngene kene ka aku ya ngene iki ya mboten ajeng ah
aku. Ngawake saya. Ya wadok katentas. Katentas. Ngawake saya. Wa syarri hilan alane kota. Wah, siman mawon. Maka ketika ditakdir api enak, ya syukur. Ditakdir enak, syukur. Diajak bisa. Ditakdir gak enak, bisa sabar. Ditakdir tuh sabar. Sabar. Syukur. Jadi kalau saya katakan asumsi, asumsi. Ya kan, ya kan. Ya. Jadi nek nonton iki pelajarane awak berupaya dalam segala hal tidak melihat sebab tapi melihat yang membuat sebab. Sing akeh biasa nonton sebab. Gak nonton sing gawe sebab. Suma kali mangga nuli merti-merti asira. Merti-merti niku napa? Wedi niku kan. Ya paksa, dipaksakan. Ngaten atau bebani diri kalian ngaten. Nafsaka ing awa ira al-imtisal ing manut li amrillah marang perintah Gusti. Meksan itu gitu. Coba sampean nang ati. Ngakon sembahyang, ngakon poso. Niku meksan itu teko njopo apa teko njero? Maksudnya teko ati apa teko uta apa? Teko ati. Uta njero ati. Makanya wong itu duwe ati atau wong akale sehat. Sehat. Ya, niku ketika menghadapi perintah kudu ati niki ngomandu. Yo sembahyang. Otak menerima perintah. Perintah. Ora paham. Paling ngoten langsung digerakno nang awak. Nah niku nek gerak berarti ruhani urip. Tapi nek bahasa Pak Agung jiwanya. Jiwanya. Nggih, berarti urip kata dia. Cara atine oh, urip. Kene es mati niku wis gak ono njana ngapik. Dan pamila kudu ada niat dhisik ya apa yo niat sing apik. Nggih, ketulusan, keikhlasan. Wal istina lan ngedoi rinahi marang-marang ane Gusti. Allah. Mboten seneng estune. Tapi nek wis istiqomah insyaallah napa? Terbiasa. Mboten beban. Nek wis istiqomah terus maring ngoten. Napa malih nek awake niku paham ibadah niku sebenarnya yang butuh ibadah bukan Allah. Tapi sing butuh menungso. Apa sampean maca Quran? Kedamaian. Kau penuh soalnya yang buatan kok celenggeng jasmani to, okay. Enten ruhani. Ruhani. Lepangan ane ruhani, baca bangun jiwa. Jiwa. Ini ku ruhani. Pangan ane nopo. Al-Quran. Sami, misalnya kalau ini ada dua, ya. Dua menjadi satu katakan, ya. Ada ruhani, ada nama. Bawah ini kadang cuma sing diapa ini? Jasmani. Jasmani. Ya. Kemang tutuan, duduk. Ya, kak kem. Kemang. Ini kau sing didodok apa nih? Jasmani. Jasmani. Ruhani ya nama duduk ini. Wiritan.
aku buka aku. Nek jasmani aku mang langsung direfleksi ke. Nek refleksi rohani. Sebab Al-Qur'an itu ya ayat Tuhan nafsul mut makna. Artinya ya nafsu. Jiwa-jiwa yang tenang. Tenang. Yang tenang. Enak buatan dukunin, makanya wali-wali niku nganut perintah ngetoi larangan. Niku buatan kok beban sampunan. Tapi sampun apa? Seneng. Olae ngerti sinten Gusti. Gusti Allah. Wong nek ngerti pangeran nggih. Nggih gambarane padha karo sampean mencintai seseorang nggih. Nek ditelepon, dikongkon tambah seneng. Nek gak di WA blas. Sumpek. Tuan, bukan tidak ada. Tengah info kat di cawa, sampai tak tahu waktu belantau batas siro alat dawam ingatasi selawase, selamanya. Ini iso tobat niku mboten bahasa napa kapok-kapok lombok-lombok. Jadi tobat ini lakoni meneh. Ya kaya wong itu mari babaran. Kapok wis ana tapi jalu meneh kaya meneh. Kaya meneh. Wis Pak loro ae Pak. Dadi meneh. Dadi meneh. Wis kabeh. Biasa kita harus tobat nang Gusti Allah dimanapun kapanpun okay. Selagi masih diberi nyawa minta sirika saking kepengok utawa sembrono anil kiam saking jumenengi bihakti kita ala kelawan hae Gusti Allah ini kula sampean niki dikongkon takwa hakotukot ya nopo hae pengeran kotor mampu sekalipun dikai awak 1 juta ibadah 1 juta tahun tetap belum mampu nama estune ngabukti tang Gusti padahal awak ini kok mek ngabukti ini nampung enak mek limang waktu mari ngono zakat ya ngetah ini tahun kurbannya nek nyekel duit nek nyekel ya malah kok kurban aja Jadi satu jangan malas, jangan merasa tak mampu. Ati napa sing manfaat kanggo awak, baik untuk dunia untuk akhirat. Kalau sampai nojo ati gue niati gak kuat aku, cuma Bismillah. Namun kali nyuwun tulung nang Gusti. Insyaallah. Kalau menghadapi problem. Sampai sepisah anjen neng kata-kata ke moncong nang takdir itu nek gak enak ini ku sumpet kan untuk Prabowo menang lho ngeluh tas ya pokok ini separoro menang mustahil. Mari ngono kok nek ketemu Gibran awak dikongkon hormat lah kakek. Sawah ten meneh. Bafek. Tak gara-gara. Ben wes lain. Ya takdir gak enak. Ya sabar itu presiden baru ora ora sabar itu. Wes lain. Walai Pak RT cocok praroro itu. Coba les keterang guyang-guyu ya. Mesem tok itu. Mesem tok. Enggak cair. Cair. Pas lain lanjut nabi tolong firlah. Ya tolong nang Gusti. Astagfirullah.
makanya ya tiap hari dibaleni iya karena itu. Oh iya iya. Oh, iya karena lain. Cuma hal yang lebih diperlukan yang lebih tolong nek sesuai doa sing diajarkan Nabi. Nyuwun tolong muka-muka dibaringi ala tikrika. Wah kustawas di potongan syukri. Syukri. Wah kusni. Dibaliki pitulung mangan ngombe kate dikir lagi turu ke kate dikir mlebu masjid yo kate dikir numpak yo kate dikir nggih numpak lu kadang-kadang lali den kate dikir blender nek kelas tonje lagi yo ayo buat word ayo Wasyukri kan apa mari syukur niku lebih berapa lagi ngaten urip niku nek ditinjau dari manapun kok sampean tetep kudu syukur tunggal tok dirupakno dadi mlungsa niku lho wis syukur ya di mangga nek ketemu curut niku sampean to alhamdulillah mbak saya ada titik gitu sih Alhamdulillah. Ketemu wong pedhot iku sampean wayahe napa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sik gak pedhot. Lantas tok. Alhamdulillah. Enggak mari ngono nontok wong gak duwe bojo sampean duwe bojo. Alhamdulillah. Ana duwe bojo gak duwe anak sampean duwe anak. Alhamdulillah. Ben nontok ngoten. Nggih, Islam tuh boleh ra ngomong sing dicetti. Anak sing ngerok iki. Yang PPO gilanya PPO 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 cili PPO PPO amin ya betul ya wah husni iba nabi kira iba tay api gak insya Allah dunia akhirat api api wah tawakal nomor tiga jalannya Habib Abdullah wis pasrah nang Gusti. Jadi awak berupaya kemudian bertobat atas nggih kesalahan sing rumiyin nggih. Oleh buka ngerti mesti ada nggih cara pemahamannya ya belum pada level sing sempurna. Terus jaturung nang Gusti Allah muka-muka dibaringi. Mampu nggih. Terus tawak ngeten nek ati bae pitul pengeran nggih wekah ana apa malih ya istika ini mak ngoten wau didadekno wong Islam iku nikmat yang lebih luar biasa lagi Islam iki nggih pirang-pirang wong iki nggih kabeh ya paham iki Islam iku bener tapi gak gelem nglakoni iki sampeyan tak kekerasan dadi wong Islam iku nih nikmat Wes tadi gue sampai saat ini gue tetap ngeluh sebab mereka salah di dalam akidah. Yang jabat lah, yang maring lakori salah lah sumpah. Apalagi kesalahan di dalam akidah. Kau tak mesti sumpah. Sehingga lari nih, ya duga, ngombe, diskotik, mana, yang pantai-pantai sampai muda, mereka. Hati tadi menung soalnya gak ngerti menung. Akhirnya kaya ke. Nah, ingon niku, makasih. Nah, gua sampai niku di ke Islam niku salah. Lah orang paling mari ngurus sepakan sepakan. Ayo coba antar. Oke. Apa itu jalan gini ya? Gue udah kayak satu. Gue lupa. Itu ujung ujungnya kawat deh. Kalau sampean,
super. Sampai melampe-lampe sapa apa. Tapi nek dikon sampean masih ora pikir pantai terus kato-katoan ya. Niru turis-turis India kan ya. Niru sembali. Nggih, sembah kato. Sembah kato. Kira-kira bisa gak gelap ya. Isin. Isin. Wa tawakkal. Wa qad qala alaihi salatu wassalam. Kita dukira tegarane dan sebut atau dibahas apa al-qadaru masalah takdir. Oke. Paham siku mongko ngekerot segala. Oke. Gak usah dek melok-melok napa bahas. Napa resikonya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya intinya cuma kita iman, kita percaya adanya kodok. Kodok. Segala apa yang terjadi di alam ini ku nek sampean maca gugone medsos semuanya tidak serba kebetulan. Niku kabeh wis ditakdir. Sampean duwe loro telu niku sampun di takdir. Takdir duwe anak loro wis takdir sito lanang sito wedok. Engko mari duwe bojo telu aku takdir rasane. Isi kerso iki. Isi kerso. Mikir. Terus kata kan nato takdir. Ya bapak. Kuro. Jika kalau takdir di sunat kan. Tidak pernah kok. Harus kau sate baru. Farnah mongko nyegasin teng Kanjeng Nabi al hauta ing rembuk fihi ing dalem tak takdir. Ya Kanjeng Nabi mengingatkan enggak usah kalian membahas cukup secara garis besar ya. Mungkin nek sampean pahami sampean jelimeti mungkin yang dikhawatirna sampean salah masalah kalau ini termasuk bagian dari akidah ya. Lima krono barang vitalika ing dalam kerembuk takdir minal khotor saking kekhawatiran bahaya wakas roti doro lan akei bahaya. Wasa ala lantakon di antara fungsi lesan niki takon atau mencari napa niki jawaban kalau ndak paham ya sapa rajulun wong lanang aliyan ing Saidina radhiyallahu anhu kadang niki kemuliaan Saidina mantune kan tapi di sahabat ini abai Sayyidina Hasan percaya di sutuk ya sing yutuk niki sinten jenenge siapa sing wae supe ya ge sampean turis gak supe. Ini termasuk salah satu orang khawarij, ya. Terlalu ekstrim ya, siapa ya. Tapi Sayyidina Ali terbunuh ini, enteng Kufa. Anil Qadari saking Qadar. Pakola mongko dawuh sinten Sayyidina Ali lagu marajur, fi jawabi ing dalem jawab rajul. Wa bahrun amik utawi kodar iku lautan amikun kan lautan yang dalam iku nopo bahaya Atlantik misalnya kapal selam iku sampai di bawah nami kue tenang boten mau mendok bisa hilang pandang kampok tekanannya tinggi macam-macam kita sampai mau ketok kali ngene jerone 40 meter bisa lagi ini gue wis mencolot ya celup kembali mulai ku jeruk
ku ya mek watange gak kacau. Kotor ge sami kaya mangkat. Gak usah dibahas, gak usah terlalu di apa jenenge. Sampean munadoro masalah apa kotor-kotor ge. Fala tulija. Mongko aja ngleboni sira. Makane bahasa kadang-kadang fakih tulisan niku teko walaja nggih. Walaja niku masuk nek auraja mlebok mlebok. Makane kadang-kadang ana luri jurhasafa fi farji ngelebokno khasafa nang farji. Semerap bahasa apa pagi? Bahasa apa pagi itu larang? Unam. Apa? Unam. Mano. Kok unam? Mali ane malang. Malang berarti. Daerah Malang. Mali ane. Baladulija mengkocok ngebori siro ing lautan singkalam. Watari kun lantalan mudlimun kang bet peteng jalan yang sangat gelap. Sayyidina Ali niki padahal julukane napa? Gudange napa? Nek gudange ilmu Kanjeng Nabi. Nah, niki beliau nggih sempat nggih. Kalau misalnya saya menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim kalau dibuat menjadi sebuah kitab, cara pengarang kitab sing bahas tentang mek Bismillah, umpama saya dinaani sing ngarang iku bahas Bismillah, iku kira-kira dadi buku nggih, iku kira-kira iso tentang Bismillah niku nek dimot kontainer sak kontainer mek nerangno Bismillah saking ngalime sedinaani. Sing disor-disor ini ngerti ini alimnya jangan apa ngono mari ngono kowaya sokoyo hebat-hebat atau membahas tentang takdir kodok-kodok ngene nge ya tapi ada lagi takdir memang kecil apa benar desi lat nasar takdir langsung kan akhirnya kan ambil repuri saat itu dilarang letok keliru. Wala tasluk mongko aja ngambah sira. Ku ing dalan sing bet nek ana dalan beten aja diliwat. Jadi tapi nek arek bedhe berapa sae sasak mawon jane arek bedhe aja liwat kono le. Nek wong biyen iku wis muni ngono. Mbet mantun. Balik. Balik. Nek saiki penasaran coba coba le aja atas gono kalap wajah jembung kalap ini aku biar dimana gono aku cocok ini aku gak nganut nganut ini aku saya ikut di kandani ini aku dicoba kongkong ya di sampe juga aku bisa gak apa-apa le, terus nolai lala atas lu ya, dilarang niku diterjang ya, dikengkannya dibuksa-buksan aja adik ngambah siro ku ing dalan sirullah utawi rahasia niku iku kotkom kalau niki urusan dibuka, sing ngerti gak usah khawatirin kecil gak paham apa? Belum ya, tambah keliru mungkin paham ini ikut teman-teman sama apa sirullah sehingga bahkan bab syariat ya terkadang
ibadah niku tidak harus sampai kadang sifatnya itu tak pengenan keinginan kamu gak usah sampai ngerti takut ya lah buat tayamu sing di sini nama diusap sampai wajah sampai tanganan kok kayak irung tok ae ta apa kok dikongkon wudu sing metu hadas sing diiso kok sing diusap raine sing lho iku lara motong kemarin sing disuntik kok gak moto pokoke monggen ge macam-macam alaika ing atase sira pala suci mongko aja nyukur nyebar-nyebar no sira ing masalah napa kota kok wasa ala lam takon sapa rajulan wong lanang min wulatil umur saking pira-pira wong kang nguasai pira-pira perkara nggih wulatil umur niki cara Indonesia nggih presiden nggih dan Muhammad bin Wasik en Muhammad bin Wasik lepat Muhammad bin Wasik ini termasuk tabiin. Tabiin itu orang-orang yang bertemu belajarnya atau bertemu dengan para sahabat. Yang terlepat Muhammad bin Wasik. Rahimahullah anil qadari saking qadar. Ada seorang dari penguasa bertanya kepada ulama yang bernama Muhammad bin Wasik. Katalah mongko ngendika sapa syekh jiranu kamin ahli kubur laka fitafakur fihim syughlun anil qadar jiranu ka utawi tanggamu min ahli kubur saking ahli kubur diko sampeyan di tangga ya urip ya ana sing wis mati cuma sampeyan gak kepikiran tangga sing wis mati. Iya. Kadang-kadang nang kuburan iku mek napa? Padahal iku tong. Tong. Apa ta dite? Nggih. Nggih, cuma walikman kok gak tau diundang. Nggih. Tak iki kok forget. Mek di Fatihah itu. Nggih, niku nggih ta. Tapi sampun mah iku laka kedua sira fitafakuri fihim syughlun anil qadar. Wis gak usah bahas qadar. Ngaten karepe sinten Muhammad bin Wasik. Sampean ditonggo ahli kubur, nggih. Niku sampean angen. Wis gak usah bahas. Jadi orang dulu mengarahkan cara berpikir terkadang kalau bahaya bukannya Muhammad bin Wasik tidak mampu menjawab, tetapi lebih berguna pikiran ini diarahkan mengingat akan kematian daripada membahas hal yang justru nggih bahayanya lebih besar. Lebih besar. Jadi terkadang kalau ada seseorang bertanya tidak harus dijawab pertanyaannya, tetapi cara berpikirnya yang dirubah. Iki ora biyen padha sing takon iki napa? Salah satu penguasa. Ya, berarti ulama biyen iku lurus. Gak ngikuti penanya. Apalagi ancaman penguasa. Itu ulama e konsekuen. Ya, karena kata kalau ulama ngikuti anjuran penguasa. Pastor lurus. Diikuti lah. Lu gak diikuti. Gak dibawa. Suntik meneh. Wakat kata. Dan teman-teman.
wis keliwat riwayat mando apa amalus salaf amale wong salaf salaf niku dekade ulama nggih sampai 300 Hijriah nggih dadi sahabat tabiin kale tabiin tabiin niku dinamakan ulama salaf. Salaf setelah itu sampai sekarang itu dinamakan khalaf. Lah sehingga kadang bingung iki salafi. Salafi niku ya aliran niku nggih, ngoten. Ya biasane lebih identik celana rada cingkrang, jenggotan terus napa meneh? Paduk ireng. Eh, salat begagah kirangan ae. Nanti lebih gampang kita ini ngoten. Nek salah niki adalah ulama-ulama. Ate kalau biasanya di kitab itu ada as-salaf as-soleh penglawas sing api-api niku sejarahnya luar biasa nggih. Kalau ini sejarah itu ditulis dalam sebuah kitab dirangkum menjadi napa Hilyatul Aulia tapi kita masuk ku betul wal kholaf lan wong keri-keri nggih walai dekade Imam Ghazali niku termasuk kholaf karena beliau kelahiran 450 min ahlil haq saking ahli haq alal iman ing atase iman bil qadar kelawan qadar. Bagaimanakah ya para ulama salaf dan kholaf yang betul secara akidahnya mengenai iman bil qadar khairihi ya bagusnya qadar wa syarihi wan aqadalan dadi kebundelan atau kemufakatan apa ijma'uhu nggih kemufakatane para ahli al-haq rahmatullah alim ala dalika wa alal imsak lan ing atase ngeker ngeker wau napa mencegah nggih anil ihtijaj saking gawe hujah bil qada iklawan qada wal qada indatan til amri ing dalem nalikane ninggalna perintah wa ityanin nahyi lan ing dalem napa kelakon ilanan wa kan ulan ana sapa ahlul haq iku ya rona nekatna sapa ahlul haq dalika ing mengkono-mengkono hujja iku min adamil mungkar saking luwe agunge pira-pira perkara yakni nek enten tiyang gak sembahyang utawa tiyang nglakoni maksiat, gak nglakoni perintah utawa nglakoni maksiat. Mari ngoten, dia berhujalah pokoknya gak sembahyang, wis tak dire. Justru kalimat seperti niki dalam pandangan ulama salaf dan kholaf termasuk perbuatan mungkar yang sangat besar. Wis atuk ngarani aku mang aras. Asrasen mari gak bisa kate takdir lah mau gak sembahyang takdir ketokan ngendeng kalimat ini tapi justru ini sebuah kemungkaran yang sangat besar ini ngarepno ingsun al ikhtijat ingga iku jabi amri qadar kelawan perkara qadar endati kabil mahari ni ing dalem nalikan ing nglakoni pira-pira larang-larang. Wa tarkil wajib lan ninggal pira-pira wajib. Fa ing kunta mongko lamun ana sira iku min ahli al-haq saking ahli haq. Fakta di mongko manut sira bihim kelawan ahlul haq. Nek sampean dalam kelompok ahli hak kan? Maka ikutilah orang-orang yang ahli hak jadi pendahulu-pendahulu yang ini ya sendiri mawon sehingga andai kata ada tulisan atau ada pendapat ya, dari kelompok-kelompok selain ahli hak mengenai masalah ini gak usah sampean ikut nah, cuma kadang-kadang ngosot ya. Ini kadang KKP ini nampak benar-benar ya.
sampean kudu nyaring nggih, kudu milah ngoten. Wasluk lan ngambah sira. Sabilahum ing dalane ahli hak. Nggih. Okay. Nah, kadang-kadang enten kalimat suluk. Suluk niku artine melangkah. Nek wayang iki suluk iku pembukaan. Wayang enten suluk ya. Boten nate ne wayang. Oke. Boten nate. Oke, Bu. Nanti meneh delok wayang. Delok wayang. Susah enten. Enten wayang. Ayo OTW. Oh, di perangkat Ibu. Nyawer. Sabilahu wa illa lan namon ora anut. Nek sampean gak anut ya napa? Bakal sami tamongko teman-teman kurungo siro ma ing barang kala kang ngendika sinten Allah Gusti Allah lil muttabiina maring wong kang padha anut wa sabilil mukminin ing daliane dalane wong mukmin dikatenan jenengan kan katut kelompok ya bukan kelompok-kelompok mukmin. Wasma lan kurungokno siro ma ing barang ma'ing maqalahullah al-ana ing dalem saiki qala Allah ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi sabila ghaira wa yattabi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiir al-fatiha.